sate yang enak apapun tetap kalah sama jamur kompos. Udah saya declare nih, jamur kompos adalah makanan terenak buat saya. Go, lanjut. Lanjut kita menikmati view Ciletuh, Geopark Ciletuh. Nah, ini luar biasa ini. Padinya udah mau panen itu, mungkin sebentar lagi. Oh iya, itu udah dipanen, bapak-bapaknya udah panen. Iya. Ini kita di pinggir sih, aman harusnya. Baterainya mau habis katanya, udah sampai, biar sampai habis deh. Ntar diganti lagi. Nah, ini kita udah nyampe pantai tadi di Geopark Ciletuh tadi ya. Kita belum tahu nih objeknya apa. Objek yang di Geopark Ciletuh ini apa, kita belum tahu. Tapi kalau misalkan nggak ada objeknya pun kita udah puas. Ngelihat yang view yang tadi kita udah puas. Oh, homestay ya. Ya, kita kira-kira homestay di sini apa di bisa di ini ya. Bisa di ujung genteng ya. Nanti kita lihat. Kita mau nginepnya itu di sini, di Ciletuh ini atau di ujung genteng, nanti kita lihat sikonnya dulu. Oh, ini ada. Oh, kirain buka, ternyata enggak. Ini ya, enggak buka tadi tuh. Coba ini view kayak gini, sebelah kiri ada tanaman padi tapi terus ada mangganya. Kayaknya jarang-jarang ya ada tanaman padi terus ada mangganya, itu saya baru lihat di sini sih. Itu kan tumpang sari namanya. Tapi biasanya nggak ada campuran antara padi dengan mangga itu. Ini berarti khasnya ini. Nah, ini apa ini? RM Galura. Geopark Ciletuh. Ya, nanti kita lihat-lihat dulu. Oh, Palangpang itu di situ. Pantai Palangpang yang sono. Geopark apa itu? Geopark Ciletuh. Sana. Kita sampai ujung terus ini ya, muter lagi ya. Ya. Kita sampai ujung sana terus muter lagi. Terus ke situ ya sebentar ya. Pengen lihat kayak apa gitu. Nanti kalau waktunya memungkinkan ya kita lanjut ke ujung genteng. Kira-kira dari sini itu berapa jam. Nah, ini kayaknya kita udah sampai ujung. Kita akan belok masuk ke objeknya tadi ya. Geopark Ciletuh tadi ya. Wah, itu sapi. Nah, ngelihat sapi itu saya juga suka sih. Ngelihat ternak itu, sapi, kerbau, kambing gitu. Nah, oke, tuh di sebelah sana bukit. Wow, ini bapak-bapak lagi touring tuh. Sayang turingnya enggak pakai helm. Mana? Oh iya, apa yang tadi bukan ya? Oh bukan, situ ada itu, situ ada, sana ada air terjun.
Yaudah, kita mampir sejenak ya. Kalau teman saya yang dari Malaysia itu nyebutnya tunggu sekejap ya, tunggu sekejap. Emang sekejap kan cepet banget. Ya, kita bilang tunggu beberapa saat, kita nikmati. Dari tadi kayaknya nggak ada pintu masuk tiket ya. Wah, ini nih kerennya juga ini. Tempat wisata, tapi nggak ada. Ada belum ya? Itu ada lurus saja tuh sono, sono ya. Yang ada tulisannya dulu aja ya. Tuh, ada. Rupanya ya cukup ramai di ini. Kalau kita nggak usah foto-foto ya, kita ngerekam aja. Ya pantai itu kan ada pantai. Nah itu sono itu depan itu. Nah, itu tuh. Itu ada tulisan Geopark Ciletuh. Enggak, sebentar aja itu. Ini adalah Geopark Ciletuh. Geopark Ciletuh. Wow. Kita udah nyampe. Tapi enggak tahu, mungkin obyeknya di sini pantai ya. Pantai. Tapi even without the special place, we have much more special place all the way dari Pelabuhan Ratu sampai. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Mutar Muter. Kali ini saya ada di kawasan pantai dari Geopark Ciletuh, Jawa Barat. Nah, ini pasnya sih, ini saya ada di pantai Palangpang namanya. Tadi saya baru dapat info dari warga di sini bahwanya bahwa ternyata yang disebut Geopark Ciletuh itu bukan pantai ini, tapi ada satu pulau di dekat sini itu yang isinya itu seperti taman bebatuan gitu katanya. Nah, itu makanya disebut Geopark Ciletuh yang sudah diakui oleh UNESCO. UNESCO kan badan PBB yang menangani untuk pendidikan kayak gitu ya, kalau nggak salah. Nah, itu katanya yang disebut Geopark Ciletuh itu di sana. Cuman karena ini tadi saya sudah terkesima ya dengan jalan menuju ke sini. Itu wah, udah misalkan nggak usah ke sana aja saya juga udah puas lah. Nah, ini kita lihat pantai Palangpang ini cukup bagus ya kalau kita lihat, karena ini seperti teluk gitu. Cuman sini masih banyak ya sampah-sampah organik kayak gitu yang katanya itu kiriman dari daerah yang lain juga, karena ini kan daerah teluk. Jadi kalau ada kotoran dari daerah yang lain bisa istilahnya mendaratnya gitu di pantai Palangpang ini. Ya, kalau saya perhatikan memang kebanyakan ini sampahnya sampah organik. Ya, nggak terlalu inilah, nggak terlalu komplain sih saya kalau sampahnya organik. Kecuali kalau sampahnya itu plastik, kayak gitu, ya agak disayangkan. Tapi ini, ya udah kita menikmati sih. Karena tadi saking senengnya saya lihat view perjalanan dari daerah Pelabuhan Ratu ke Geopark Ciletuh ini. Jadi ya ini udah saya menikmati banget juga lah ini pantai Palangpang ini ya. Oke, ini sekelas info mengenai pantai Palangpang, dan kita akan lanjut lagi perjalanannya. Nanti kita akan menuju ke Ujung Genteng. Mudah-mudahan kita bisa sampai di Ujung Genteng itu masih
terang ya, jadi kita bisa lihat view yang pasti lebih keren lagi. Oke, sahabat semuanya, ini sekali lagi kita shoot Pantai Palangpang dari Geopark Ciletuh. Kita shoot dari sebelah kiri, kemudian kita lanjut di sebelah kanan. Nanti, nah, inilah yang disebut teluk ya. Teluk itu adalah bagian dari laut yang menjorok ke pulau, ke daratan. Itu disebut teluk. Pelajaran SD atau SMP dulu ya. Jadi itu sana itu laut. Terus kemudian dia lautnya itu menjorok ke daratan kayak gini. Itu menjorok ke daratan. Itu disebut teluk. Nah, kalau teluk yang terkenal ya teluk Persia itu ya. Itu dia teluknya gede. Kalau ini teluknya kecil. Oke, kita akan lanjut lagi perjalanan menuju ke ujung genteng. Oke, kita jalan. Nah, ini juga cukup bagus. Oh ya, satu hal yang ini yang saya acungin jempol nih ya. Ini tadi kita masuk, nggak ada pintu tiketnya, jadi boleh dibilang gratis. Gak tahu ini mungkin apa karena saya salah jalan atau emang gratis ya. Tapi kalau emang gratis ini keren banget ini. Keren banget nih. Tuh ini pohon-pohon kelapa yang ditanam di sini ya. Keren banget. Tadi pas perjalanan ke sini itu saya itu banyak banget komentarnya. Karena emang keren, keren, bener keren. View yang tadi itu. Keren banget. Oke, kita terus. Kita nanti mau jalan ke ujung genteng. Tadi kita udah lihat Google Map. Udah lihat Google Map. Itu perjalanan dari ujung dari Geopark Ciletuh ini ke ujung genteng itu kira-kira 1,5 jam. Nah, jadi ya anggap aja ini nanti 2 jam gitu ya. 2 jam masih oke lah. Ini baru jam 4:30 ya. Berarti sampai sana jam 6:30. Mudah-mudahan masih terang ya. Nah, ini suasana parkiran di Geopark Ciletuh. Jadi kita parkir di sini. Kalau yang namanya Geopark Ciletuh itu tadi infonya itu lokasinya itu ada di pulau. Nah, pulau-pulau itu pulaunya itu berupa taman batu-batuan gitu katanya. Baru tahu nih, mungkin next time lah kalau kita kesini lagi kita coba kesana ya. Karena ini niatnya emang jalan aja ke daerah Ciletuh sini sampai ke ujung genteng. Oke, nanti kita lanjut lagi. Halo sahabat semuanya, kita lanjutkan perjalanan dari Geopark Ciletuh ke pantai ujung genteng. Nah, ini tadi kita habis rehat sejenak dan sholat di musola di dekat Geopark Ciletuh ini, dan kita lanjut ke arah pantai ujung genteng. Ini tadi selama perjalanan tadi, wah luar biasa ya.
komentar saya nggak habis-habis karena saking amazing, saking kerennya view perjalanan dari daerah Pelabuhan Ratu ke arah Geopark Ciletuh. Nah, mudah-mudahan nanti kita masih dapat view yang lebih keren lagi dari Geopark Ciletuh ini sampai ke ujung genteng. Dan pokoknya kita akan nikmati full perjalanan ini ya. Benar, ini tadi perjalanan yang sangat luar biasa ini buat saya ini tadi. Karena ini adalah perjalanan pertama saya berkeliling atau jalan-jalan di sekitar Pelabuhan Ratu sampai ke Geopark Ciletuh. Benar, ini tips buat sobat semuanya nih, buat yang sekarang lagi galau, buat yang sekarang lagi males-malesan, buat yang sekarang lagi ya bad mood gitu ya, coba deh ke sini nih, jalan ke Geopark Ciletuh dan nikmati view-nya. Nah, kemungkinan besar akan fresh, akan pokoknya timbul semangat lagi lah, semangat yang bisa membara. Wow, keren ini, bener, saya nggak bohong ini. Tadi kan saya kesini sebenarnya juga nggak 100% good mood ya. Nah, tapi begitu nyampe sini itu 200% jadi good moodnya. Moodnya jadi fresh, keren, bener, keren, keren. Terpana tadi saya. Oh iya, tadi kan saya bilang ini tuh saya nggak ragu-ragu nyebut best view in the world gitu ya. Ya, nggak ada salahnya juga sih. Tapi emang di yang pernah saya lalu itu ya emang banyak yang bagus dan ini nggak kalah bagus gitu. Kalau di Indonesia ini ada beberapa view yang boleh dibilang menurut saya bagus ya. Yang pertama itu view di daerah Sumatera Barat sana. Kemudian juga view di Bromo itu juga saya tadi baru ingat. Oh iya, dulu pernah ke Bromo itu emang view-nya keren juga itu. Keren juga itu, kayak di negeri mimpi aja dulu. Nah, ini juga sama kayak gitu. Cuman ini tadi lebih panjang gitu, lebih banyak view-view-nya gitu. Jadi sekitar 1 jam perjalanannya itu view-nya bagus-bagus semuanya. Keren banget. Iya. Yaudah, nanti coba ya buat teman-teman yang tinggal mungkin di sekitar Jakarta, kesini itu nggak jauh kok, sekitar 5-6 jam lah, maksimal 7 jam naik motor atau naik mobil hampir sama sih. Sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman karena ada kendala tadi beberapa kemacetan di daerah Bogor, kemudian daerah ya menuju ke arah yang Sukabumi itulah jalan rayanya itu, jadi ya agak lambat ya. Tapi worth it kok, worth it. 6-7 jam perjalanan itu worth it ngelihat view tadi yang sekeren itu ya. Nah, ini aja yang di kampung-kampung biasa aja juga keren ini menurut saya nih, itu view-nya itu banyak kebun-kebun, pohon-pohon hijau. Di sebelah sana ada bukit, ada air terjun itu, curug gitu ya. Jalannya mulus gitu. Jawa Barat sih, terutama nih daerah sini ya, Jawa Barat sih ya ada beberapa yang jalannya kurang bagus, tapi secara umum bagus. Kalau yang nggak bagus itu di sekitar beberapa sih di Kabupaten Bogor itu, daerah Puncak 2 itu kurang bagus.
Tapi kalau geopark ini mungkin levelnya ini kali ya, yang apa level jalan provinsi, jalan kabupaten gitu-gitu berpengaruh kali ya. Tuh, itu ada, wow, enak banget itu rumahnya. Sampingnya sawah, depannya sawah, rumah mewah benar itu. Mewah sebenar-benarnya itu ya yang dekat sawah menurut saya, karena mepet sawah. Mepet sawah Sukabumi kanan ya berarti ya. Nah, kita ini ke kanan. Tuh, di depan ada sawah lagi. Sawahnya menguning. Jalannya halus. Di kejauhan ada bukit. Melewati jembatan. Wah, sampai saya kehabisan deskripsi lah tadi. Ini perjalanan ke ujung Genteng dari Geopark Cletuh. Wah, Masya Allah tuh. Sawahnya tuh sudah panen. Tuh, para petani sedang panen. Wow. Itu pohon tanaman kacang panjang kayaknya. Tuh, sumber banget ini. Tadi sawah-sawah ini yang terlihat dari view yang di bukit sana, jalan menuju ke sini tadi. Jadinya keren banget. Tadinya saya pikir yang kenapa disebut Geopark Cletuh itu karena view-nya yang keren-keren ini. Karena ada bukit, hutan, pohon, lembah. Suasananya yang masih asli, asri gini. Makanya disebut Geopark. Saya pikir itu. Rupanya tadi info dari apa ya, ada orang tadi di dekat pantai itu, dia bilang yang disebut Geopark Cletuh itu ada sebuah pulau di lepas pantai Palangpang. Itu kalau naik perahu sekitar 20 menit, bayar satu perahu itu totalnya 350 lah, boleh rame-rame gitu. Nah, itu di sana itu katanya ada taman bebatuan gitu, mungkin jenis-jenis batu itu ada di sana gitu kali ya, dan itu membentuk taman gitu. Nah, ternyata itu, wow, itu juga menikmati banget itu. Wah, ini coba gel enggak ya ini ya, lihat ya, lihat. Wah, gel, mantap. Ini bonus ini namanya, kita mutar-mutar dapat pertunjukan penalti dan gol lagi. Wow. Tadi sih saya juga bayangin itu, yang mas-mas yang main bola itu juga dia sedang menikmati kenikmatan yang luar biasa gitu. Coba di daerah seperti ini ada lapangan bola yang gratis ya, mungkin gratis itu. Dipakai sore-sore gitu ya. Wah, itu. Nah, itu aturan Curug Sodong Bandung. Kemana ya, Yang ya? Ini kita akan lihat Google Map, apakah ke kanan apa ke kiri ya ininya ya, rutenya ya. Kita lihat dulu. Kita terus lanjut perjalanan ke ujung Genteng. Ini tadi kita melenceng sedikit dari jalur Google Map, dan kita lagi cari jalan untuk menuju ke rute yang ada di Google Map.
tadi jadwalnya perkiraan dari Google itu sekitar 1,5 jam. Cuman perkiraan kita ya mungkin 2-3 jam lah ya. Kita kan biasanya lebih lambat dari Google. Oh iya, tadi lanjut yang ngobrolin mas-mas yang lagi main sepak bola tadi ya. Itu ya kenikmatan sore-sore kayak gini ya, hari Sabtu bisa main sepak bola, itu kenikmatan juga. Kita juga sedang menikmati nih perjalanan keliling-keliling dari daerah Geopark Ciletuh ke pantai Ujung Genteng. Ya, pokoknya kita nikmati semua fase perjalanan ini ya. Nah, itu yang anak-anak menikmati mainan lato-lato. Buat yang sedang nonton YouTube, sedang menikmati ya, kita menikmati aja kenikmatan yang ada pada kita masing-masing. Nanti sih rencananya ya, karena sudah mungkin sampai Ujung Genteng kan sudah perkiraan sih maghrib atau isya gitu ya. Nanti kita coba cari penginapan di sana. Nah, mudah-mudahan sih kalau harapannya sebelum maghrib sudah nyampe ya. Biar kita bisa dapat ngerekam semua view nih, view sekeren ini. Coba mana ada tempat lain. Ada deh, kalau sawah bukit ini ya ada, cuman ini bersih ya, udaranya itu enak. Oh ya, sebenarnya satu hal nih yang saya belum ini ya, belum kesampaian itu. Sebenarnya saya pengen lihat bintang-bintang gitu ya, bintang-bintang yang seperti zaman dulu gitu, zaman kecil dulu kan pernah lihat bintang gitu banyak banget. Tapi pas selama di Jakarta, di Jogja, di Batam, di Kalimantan, ya itu hampir nggak pernah sih lihat bintang yang banyak seperti dulu gitu. Nah, harapannya sih suatu saat sih kita pengen cari tempat nih yang mungkin yang gelap gitu ya, yang intensitas cahayanya itu masih minim gitu, mungkin keren kali ya. Tapi belum nemu nih sekarang ini di mana. Sawahnya bagus. Kita kebut aja. Karena tadi ada bapak-bapak yang rokok. Jadi kalau kita di belakangnya kena asapnya kurang enak sih. Jadi ya kita balap aja tadi, biar kita dapat udara segar. Nah, kita terus kemana ini? Lah, aku suruh Yayang ini